Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku, Resti Cepe. Di video kali ini, aku akan review salah satu produk skincare lokal yang udah aku pakai beberapa minggu belakangan ini. Jadi, ini dia produknya. Aku dapat dari Melidia Cosmetic. Ini adalah rangkaian skincare yang klaimnya akan dapat mencerahkan kulit wajah kusam kalian. Terus, dia juga dapat mengurangi minyak berlebih yang ada di muka. Dan dia juga dapat mengurangi flek-flek hitam yang ada di wajah kalian. Pokoknya banyak lagi khasiatnya. Gak usah takut, ini sudah mempunyai sertifikat halal dari MUI dan juga sudah ber-BPOM. Selain itu, yang aku suka ini harganya affordable banget. Bener-bener sebanyak ini harganya murah. Jadi kita lihat aku dapat aja apa aja. Ini aku dapat Sea Night Cream, terus aku dapat Day Cream. Oh, aku dapat Beauty Water. Ada facial foamnya juga, dan yang terakhir ini dia serumnya. Jadi nanti aku akan review keseluruhan dari produknya tuh kayak gimana, dan nanti aku juga akan jelasin kandungan yang ada di produk tersebut itu apa aja. So, gak usah di skip. Jadi, nah ini dia sih facial foamnya. Si Melidia facial foam ini sendiri packagingnya sama kayak pencuci-pencuci yang lainnya. Dia gede gini, pasti ini bakal awet banget. Terus dia dipencet gitu. Oke. Teksturnya dia lembut, lembut cair gini. Dia nggak ada scrubnya sama sekali, which is buat kalian yang punya kulit berjerawat, ini memang bagus banget. Disarankan kalian harus menghindari yang namanya pencuci muka yang ada scrubnya, karena itu dapat membuat iritasi pada kulit kalian yang berjerawat. Aku sesuka itu dengan si facial foam ini, karena pas udah aku pakai aplikasiin di muka aku, dia itu langsung mencerahkan kulit aku dan dia mengangkat sisa-sisa make up dari muka aku. Terus, tapi dia itu nggak bikin kulit aku tuh kayak kering banget, nggak bikin kulit aku tuh keset. Terus kayak ada beberapa produk pencuci muka gitu, dan aku kurang suka kalau hasilnya tuh dia emang kayak langsung bikin muka aku tuh kering, keset, kayak gitu. Ini enggak, ini tetap bikin kulit aku lembab. Tapi dia sebagus itu, dan yang paling aku suka, dia tuh wanginya bener-bener ekstrak bengkuang banget. Karena emang dia kandungannya itu adalah ekstrak bengkuang. So, mungkin kalian udah tau lah kalau bengkuang itu emang sih dari dulu itu tuh emang fungsinya untuk mencerahkan kulit secara alami. Dia juga mengandung vitamin E, gunanya adalah untuk memblok radikal bebas masuk ke kulit kalian, jadi dapat lambat proses penuaan di kulit kalian. Selain itu, dia juga dapat memperbaiki jaringan-jaringan kulit yang rusak akibat terkena sinar matahari. Kalian wajib punya si facial foam ini, dan harganya benar-benar murah. Ini harganya cuma Rp65.000. So, next produk selanjutnya, my favorite aku, ini si beauty waternya. Aku suka packaging dari Melidia Beauty Water ini sendiri karena dia travel size kayak gini, which is dia enak banget untuk dibawa kemana-mana. Dia nggak terlalu banyak makan tempat. Terus di aplikatornya semprotan gitu. Dan ini bener-bener bisa bikin muka aku tuh seger banget. Aku kalau misalkan muka aku udah kayak lelah, mengkerut, terus udah nggak semangat lagi, aku selalu semprotkan si beauty water ini, dan ini wajib selalu ada di tas aku. Dia bener-bener wanginya, karena memang produk dari Melidia Cosmetic itu semuanya ada kandungan bengkuangnya, dan itu yang aku suka. Aku nggak tahu kenapa aku selalu suka produk-produk atau skincare-skincare yang ada wangi bengkuangnya gitu loh. Si beauty water ini sendiri mengandung vitamin C. Jadi si vitamin C itu sendiri gunanya adalah untuk membantu produksi kolagen dalam tubuh kita, dalam kulit kita, agar tetap sehat dan juga mengurangi tanda-tanda penuaan. Terus dia juga mengandung kolagen. Kalian udah tahu sih sebenarnya pasti kolagen itu protein yang ada di dalam tubuh kita dan diproduksi langsung oleh tubuh kita. Fungsinya adalah untuk menjaga elastisitas kulit kita dan kekenyalan kulit kita, kayak gitu. Jadi kalau misalkan umur kita semakin tua, usia kita semakin bertambah, otomatis produksi kolagen yang ada di dalam tubuh kita akan berkurang. So,
dari situ mulai terjadi kerutan-kerutan kayak gitu. Pasti kan semua orang-orang gak mau terjadi kerutan di mukanya. Jadi kita butuh asupan kolagen dari luar. Nah, oleh karena itu perlu banget semprotin si beauty water ini sebagai tambahan kolagen dari luarnya ke wajah kita. Itu bisa dipakai kapanpun, dimanapun, sesuai dengan yang kalian butuhin. Dan selanjutnya ini ada dia, ada day cream. Jadi si day cream itu sendiri adalah krim wajah atau moisturizer yang dapat melindungi wajah kalian dari sinar UV filter yang berlebihan seperti sinar matahari seperti itu. Ini cocok banget bagi kalian yang suka beraktivitas di luar ruangan, outdoor. Dan BTW emang aku perlu ini karena aku sering banget beraktivitas di luar ruangan. Terus si day cream ini sendiri terbuat dari produk-produk pilihan alami. Di antaranya yaitu dia mengandung vitamin E. Terus dia mengandung si alpha-arbutin, jadi fungsinya adalah dia untuk menghambat proses pigmentasi atau penghitaman pada kulit kalian akibat dari sengatan sinar matahari. Terus dia juga mengandung aloe vera extract, dia juga mengandung licorice extract, jadi untuk menghambat penuaan dini pada kulit kalian. Si day cream ini sendiri mengandung si butter extract, fungsinya adalah dia untuk memulihkan masalah-masalah di kulit seperti kerutan dan juga bekas-bekas jerawat. Jadi kayak kalian yang udah usianya bertambah atau udah memasuki kepala 2 sekian gitu kan, pasti yang namanya kerutan-kerutan pasti ada. Dan si Melidia Day Cream ini sendiri dapat membantu untuk menghambat proses penuaan kulit pada wajah kalian. Aplikasikan Melidia Day Cream ini sebelum kalian menggunakan makeup kalian. Nah, setelah dipakai si day creamnya, boleh kalian langsung menggunakan makeupnya. Gunanya adalah agar kulit kalian tetap terjaga dari sinar matahari dan menjaga kulit kalian tetap cerah bersinar. Dan next, ini dia ada night cream. Jadi si night cream itu sendiri sama moisturizer atau pelembab wajah untuk menutrisi wajah kalian ketika malam hari. Melidia Night Cream ini sendiri membantu proses regenerasi kulit secara maksimal di malam hari. Dan aku selalu ngerasa kalau malam hari aku pakai ini, pas pagi-pagi aku bangun tidur, muka aku tuh kayak glowing, terus enak aja. Jadi walaupun aku belum cuci muka gitu kan bangun tidur, tapi muka aku tuh udah cerah, glowing, dan dia gak hinyai gitu, tapi dia glowing. Glowingnya dia bukan terlalu banyak minyak, tapi emang dia glowingnya glowing sehat kayak gitu. Dan kandungannya kurang lebih sama dengan yang si day cream tadi. Dia mengandung vitamin E, jadi untuk sebagai antioksidan mencegah penuaan pada kulit kalian. Dia juga mengandung alpha arbutin, terus juga aloe vera extract, dan dia juga mengandung licorice extract. Aku sesuka itu dengan si produk krim malamnya ini. Nah, sebelum kalian tidur, kalian wajib banget aplikasiin si Melidia Night Cream ini karena untuk membantu memaksimalkan proses regenerasi kulit kalian pada saat kalian tidur. So, ketika kalian bangun tidur, kulit kalian akan terlihat lebih cerah dan juga lebih glowing. Dan yang terakhir, ini aku dapet serumnya. Packaging dari Melidia Whitening Serum itu sendiri, dia bentuknya kaca gini, terus dia ada pipet untuk pengaplikasiannya. Seperti ini. Teksturnya dia cair dan dia mudah banget menyerap di kulit aku. Ini bener-bener kayak aku ngerasa bahwa dunia perskincarean itu belum lengkap tanpa disertai dengan serum. Cile. Jadi kayak aku ngerasa selalu ada yang kurang kalau misalkan skincare tuh nggak ada serumnya, dan ini aku dapat serumnya. Bentuknya kecil kayak gini. Serum ini dia mengandung vitamin C, kolagen, dan juga licorice extract seperti itu. Aku pertama kali pakai si serumnya ini, aku ngerasa kayak kulit aku tuh cekit-cekit gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin itu karena efeknya atau mungkin dia bereaksi di kulit aku, memperbaiki jaringan-jaringan kulit yang rusak. Tapi overall, sampai pemakaian 2, ketiga, keempat, aku gak ngerasain yang namanya cekit-cekit lagi. Dan memang ini ngaruh banget untuk memudarkan bekas jerawat aku. Emang aku tuh punya berapa imperfection di muka aku. Bener-bener susah banget hilangnya jerawatnya tuh hitam-hitam. Sebenarnya ini juga tuh masih kelihatan. Kemarin apalagi hitam, tapi aku abis pakai si serum ini, dia agak sedikit memudar gitu loh, gengs.
Dan semua skincare ini harganya benar-benar murah banget guys. Ini si facial foamnya dia harganya 65.000. Terus si serumnya juga sama, dia harganya 65.000. Dan yang beauty waternya juga sama 65.000. Night cream dan day creamnya dia seharga 100.000 rupiah. Jadi kalau kalian beli satu paket ini, kalau kalian beli satu paket ini harganya cuma 335.000 rupiah. Bener-bener ini sangat affordable banget, cocok buat kalian yang baru mau terjun ke dunia perskincarean dan kalian belum tahu mau pakai skincare apa. Kalian boleh banget cobain si skincare ini. Tapi aku mau bilang bahwa kalau misalkan skincare ini cocok di aku, belum tentu juga cocok di kalian, kayak gitu. Terus kalian jangan berpikir bahwa skincare yang affordable itu nggak bagus, no. Banyak juga aku pakai beberapa skincare yang high-end gitu, dia juga nggak cocok di kulit aku. Jadi menurut aku skincare itu cocok-cocokan, seperti itu. Dan juga ini bisa dibeli di e-commerce-e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Kalian bisa langsung kunjungi websitenya, yaitu www.melidia.co.id. Jadi Melidia sekarang ini lagi ngadain promo, yaitu gratis ongkir untuk ke seluruh Pulau Jawa dan subsidi ongkir sebesar Rp20.000 untuk luar Pulau Jawa. Jadi buat viewers YouTuber aku, nanti kalian boleh pakai kode promo dari aku, yaitu RCFYT2019. Jadi kalian tinggal masuk ke websitenya Melidia, terus kalian klik beli, kalian pilih. Abis itu kalian masukin kode promonya yang tadi yang aku bilang, yaitu RCFYT2019. Jadi nanti otomatis langsung kalian akan dapat subsidi ongkir sebesar Rp20.000 untuk luar Pulau Jawa dan gratis ongkir untuk seluruh Pulau Jawa. Jadi kalian akan mendapatkan benar-benar harga yang affordable, gratis ongkir, tinggal tunggu apa lagi? Kalian tinggal cek-cek di @melidia.co.id. So guys, itu dia tadi review produk skincare lokal dari Melidia Cosmetic. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan mudah-mudahan bisa membantu kalian yang masih bingung mau pakai skincare apa. Jadi kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye.